fokusin kartunya ya. Kok berasa sih? Serem banget. Kan di tanah tangan kartunya. Iya. Saya nggak nyentuh kartunya kan? Enggak. Ada di antara kartu-kartu lainnya di sandwich dengan tangan kamu. Iya. Jadi nggak mungkin saya tukar atau saya buat duplikat ya, karena di tanah tangan kartunya kan? Iya. Nah, memori ini berhubungan kamu, kekhawatiran kamu setelah dari grup akan going solo, betul ya? Betul. Iya. Kamu butuh kepastian karena kamu sekarang sendiri gitu, berbeda. Yes. Betul, memorinya berhubungan itu juga ya? Termasuk adanya kejauhan kamu karena keluarga nggak lagi ngumpul seperti sebelumnya, betul ya? Jarang ketemu gitu sih. Jarang ketemu ya, karena saya ngerasain ada jarak antara kamu sama keluarga kamu begitu ya. Saya kan nggak nyentuh kartunya. Kalau berhasil, perasaan emosi negatif tersebut juga akan terjadi dengan kartu yang kamu tanda tangan ini. Satu persatu deh, kamu lihat sendiri. Ini. Nggak tahu ada tanda tangannya. Ada. Kok bisa bolong sih? Kok bisa sih? Sekarang coba lagi ya. Sekarang dicoba lagi. Tangan gue nggak bolong ya, kartunya bolong. Mau? Jangan-jangan. Bisa sih. Jangan. Kan kamu kerja nggak pakai tangan, nyanyi kan? Kalau bolong kan nggak apa-apa. Bisa pegang mic dong. Pakai clip-on. Jangan. Pakai standing microphone. Tapi memori yang saya dapetin benar? Benar. Benar ya? Ya. Oke, sekarang kita coba lagi kartu-kartu lainnya. Wah, canggih. Kok bisa ya? Sama seperti tadi, kita pakai jokernya. Bagi kartu indikator untuk kamu memilih kartu ya. Oke. Nanti pegang jokernya. Saya jalankan seperti ini, masukin kartunya di mana aja ya. Iya. Di situ? Masukin? Oke, stop. Sudah ya? Kalau kamu stop sedikit lebih cepat, kamu dapatnya kartu-kartu di atas ini, kartu-kartu ini. Kalau stopnya sedikit lebih lama, kamu stop di kartu ini. Kamu ambil, jangan tunjukin saya ya. Taruh di bawah meja. Aku boleh lihat nih? Lihat, ini semuanya kartunya berbeda semua. Iya. Sama seperti tadi, kamu tanda tangan yang besar di kartunya, di bawah meja. Bawah meja, tanda tangan yang besar. Oke. Sudah? Sudah. Masukin di mana aja. Oke, sebentar. Ambil lagi kartunya. Tanda tangan, tanggal, dan jam sekarang. Tanggal berapa sekarang? 21. Jamnya? Jam 3. Udah, masukin di mana aja. Oke. Biar lebih fair lagi, sama seperti tadi, kamu bisa acak-acak kartunya. Pokoknya aku umpetin tuh ya, terus dimasukin lagi kartunya, aku benar-benar kocok, aku nggak ngasih tahu siapa-siapa. Ya. Di atas meja dong, biar penontonnya bisa lihat. Ya. Okay. Sehingga itu juga berapa kali, pokoknya berkali-kali lah ya. Oke. Okay. Dah. Taruh di depan kamu, sama seperti tadi, ambil dua lembar, lalu sama seperti tadi kamu tanda tangannya. Sudah? Ya. Oke. Okay. Pegang seluruh kartunya di tangan kamu. Boleh nyalain? Nggak tahu sih. Coba dulu ya. Yeah. Berdiri di meja. Pegang kartunya dengan kedua tangan. Perhatiin. Fokusin kartunya ya. Kartunya apa? Dua keriting. Hah? Kok bisa gitu sih? Ini keriting. Terus dua keriting. Iya. Iya. Coba dicari kartunya. Gimana gitu bisa terbentuk dua keriting gitu, gimana sih? Dua. Harusnya sih ada ya. Tadi kan udah dikocok. Gak ada. Apa tadi kartunya? Dua keriting. Sebetulnya nggak mungkin, karena kemarin sebelum ketemu kamu, saya ambil dua keriting, saya taruh di tempat yang nggak mungkin orang lain tahu. Ingat kan selama ini kita bereksperimen dengan memori kamu yang buat kamu sedih, marah, kecewa, betul kan? Nah, sama seperti eksperimen ini, jika orang berfokus pada yang negatif, dia akan melupakan hal positif yang ada di depannya. Boleh ambil koreknya? Taruh di antara jempol dan telunjuk saya. Taruh sini. Jangan kedip. Karena di saat kita fokus ke yang negatif,
kartunya benar-benar dicek berkali-kali, nggak ada kartunya. Terus akhirnya aku disuruh nyalain lighternya. Terus tiba-tiba, pokoknya nggak ada. Tiba-tiba pas dicek ada di dalam lighternya. Itu kayak gimana caranya bisa masuk ke situ gitu kan. Kan tadi aku tanda tangan. Wah, gimana sih caranya? Gak habis pikir sih, soalnya dari tadi bener-bener di depan mata. Ivy, terima kasih sudah bereksperimen dengan saya. Terima kasih, senang dan sekali. Untuk Anda yang menyaksikan eksperimen hari ini saya sudah menunjukkan kepada Anda bagaimana fokus seseorang dapat dimanipulasi dan dipermainkan. Seperti yang sudah saya lakukan ke bintang tamu saya hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan Lintas Imaji hari ini. Saya Roni Rafael dan sampai jumpa di Lintas Imaji berikutnya. Bagaimana eksperimen tadi dapat berhasil? Karena saya fokuskan pikiran Ivy hanya kepada memorinya. Dan di saat Ivy berfokus pada memorinya, saya dapat dengan mudah menggunakan intuisi saya untuk merasakan memori apa yang dirasakan oleh Ivy. Dan di saat Ivy berfokus pada memorinya, saya mengalihkan fokusnya dari kartu yang dipikirkannya. Itu kenapa saya dapat memindahkan kartu tersebut ke dalam korek api yang ada di depan Ivy.